Hello everyone, welcome back to my channel. Masih di Istanbul, Turki. Habis visit ke Beşiktaş, ini saya langsung lanjut perjalanan ke Emirgan Park. Jadi di Beşiktaş bus stop, saya langsung naik bis ke Emirgan Park yang terletak di daerah pesisir Bosporus bagian Eropa. Dan jarak tempuh naik bis itu sekitar 1 jam nih teman-teman. Jadi lumayan agak bisa tidur-tidur begitu. Nah, jangan terlewat ya. Nanti lihat sebelah kiri ada Koru Buffet, yaitu kios kecil yang menjual makanan dan minuman, dan seringnya para pengunjung itu membeli minuman dan snack di sini untuk terus camping ke Emirgan Park. Dan ini kiosnya. Dan jika ingin kembali lagi, kalian bisa naik bus stop yang ada di ujung sana. Jika dari area Beşiktaş Spot naik bis, itu kalian bisa ambil bis nomor 40 yang berada di sebelah kanan. Sepanjang jalan kalian bisa menikmati indahnya pesisir Selat Bosporus. Dekat dengan pintu masuk, kalian bisa menikmati pemandangan yang indah ini. Di sini juga banyak kapal-kapal feri yang berlabuh di sini. Berhubung saya agak kelewatan nih teman-teman, lewat dari kios kecil yang tadi, jadi saya lewat belakang. Dan saya mengunjungi Emirgan Park ini pada summer, jadi tidak ada bunga tulipnya nih. Jika teman-teman ingin bersiap-siap untuk menikmati tulip, karena kan bentar lagi adalah musim semi nih. Jadi teman-teman bisa menikmati bunga tulip di taman ini. Taman ini luasnya 470.000 meter persegi, salah satu taman yang terbesar di Istanbul. Biaya masuknya gratis dan harus bawa minum nih teman-teman, karena kan luas banget. Jangan khawatir juga kalau misalnya mau lama-lama di tempat ini, karena tersedia fasilitas musola, toilet, dan juga kantin. Dan menurut saya tempat ini jangan dilewatkan, apalagi musim semi nih teman-teman, walaupun jaraknya 1 jam perjalanan dari Beşiktaş. So have a nice trip, siap-siap ya, musim semi akan tiba.